lengsek gara-gara pasar aja ganggu orang terus. Ini si nenek nih. Nek! Ini kapurnya nih, Nek. Mana sini, kasih gua sini kapur yang tepat sini. Iya nih, Nek. Lu beli berapa sih kapur, lu beli berapa? Yang tadi nenek suruh. Duh, lama amat sih, kemana aja sih lama gua nungguin sampai menurut gua. Nenek enak aja nyuruh-nyuruh. Ini gak mau lagi ya, disuruh kesana. Emangnya lu kenapa sih? Brengsek, banyak orang yang ganggu. Males. Ih, gak apa-apa, orang ganggu masa jangan ngomel. Orang ganggu itu gak apa-apa, nenek juga seneng banget. Nenek juga masih muda begitu. Iya, kalau seneng, Nek, kalau gak seneng. Nenek juga dulu masih muda, kini banyak pemuda-pemuda yang seneng sama nenek. Iya, terutama tukang beca gitu. Nenek gaulannya tukang beca mulu. Nenek itu bikin siri sini yang bikinin sini. Ntar ini tumbuk dulu deh di dalam ya. Sama kapol ya, kapol. Itu kapol. Oh, kapol yang anget-anget. Ini rumahnya, Jon. Jon, ini tenang. Neneknya, Jon. Mana nenek? Tuh, neneknya. Bemo. Neneknya ini. Assalamualaikum. Siapa di luar? Assalamualaikum. Salam. Caranya enak aja. Enak, salam. Siapa sih di luar? Saya Nek Cayono. Lu jangan ngedek lu. Iya, ngomongnya mantel gitu sih, Jon. Dia kan lu tahu dong, orang tua tenggorokannya dua kan udah. Lu tenggorokan dua, Jon? Iya, udah. Permisi, Nek. Nanti nenek bukain pintu dulu ya. Iya. Cekek mendek peprek. Mundur. Kenapa, Jon? Asap pintu dibuka lu mundur. Iya, kenapa? Daripada benjol. Permisi, Nek. Ini nak dari mana, Nak? Saya Cayono, Nek. Nggak dari mana-mana. Ceng, neneknya enak, Ceng ngomongnya, Jon. Ceng, Nek. Ada apa, Jang? Jajan. Kalau neneknya mah biasa panggil Ujang. Si Ujang maksudnya itu. Iya, Nek. Ame Cayono, dia ngajakin kemari aja, Nek. Maksudnya mau ada apa sih, Cuk? Nggak mau ngarbit nenek. Ini masih kurang tua di karbitin. Nenek mah nggak di karbit, sudah patek sendiri. Oh iya, bener. Dereyot begitu. Iya, Nek. Mau namu nih, Nek. Mau nanya, Nek. Masuk dulu, Nek. Tenang dulu. Masuk, deh. Kita masuk ini, Cuk. Kaki lu jeblok tuh. Nek, mau tanya, Nek. Ada apa sih? Kapan petinya nenek? Tuh, kan lu juga sama. Kenapa? Sembarangan. Nenek mah gak denger kan, Nek, ya? Nenek mah agak budak sedikit. Budak jadi. Dan budak ya? Biar kenceng sedikit, oh, Nenek. Biar kenceng sedikit. Iya, Nek. Si itu ada, Nek, cucu. Cucu nenek. Yang buat ikan. Nah, ini nih. Cukup gue nih. Gue ngobrol berkeringet nih, media nih. Ini cucu, ya tapi emang bener juga, cu kan ini bakal biang nyamuk ya, Nek ya? Nek, mau gak nenek mancing? Mancing mau gak, Nek? Nenek udah makan. Nah, cukup, terima kasih, Nek. Nek, ini si Tini ada gak, Nek? Tini, cucu nenek. Klakson. Tahu penyakit nenek-nenek kan gitu, pikun. Kenapa? Nek, ini Jajan yang sama Cahyono datang. Jajan. Dari Depok. Nek, saya bawa selepetan ini. Iya nih, saya sama Cahyono datang no. Mau ketemu sama si Tini. Tini. Cucu nenek. Iya. Cucu nenek cakep. Manis, Nek. Iya. Kenal di mana sih, cucu? Kenal di jalanan kemarin, Nek. Cucu nenek mah gak di jalan-jalanan. Iya, di buka rumah maksud saya, Nek. Oh, ada pintunya ya? Iya. Iya lah. Susah berarti, Nek, ya? Orang udah tua begitu, gak apa-apa. Iya, Nek. Nenek, cucunya ada gak sih? Ada lagi cuci piring. Ya gak apa-apa cuci piring. Oh lagi cuci piring. Bukan ada. Oh lagi cuci piring. Bisa ya ketul sama panggil ya. Iya lah. Panggil ya. Ting. Panggil ya. Apa nih? Ada tabu. Apa sih ya? Orang lagi kerja juga. Orang gila. Mana tamunya? Itu di luar jangan disediain apa-apa, kasih aja baygon. Kasih aja baygon.
Permisi. Datang lagi, datang lagi. Jun marah lagi, Jun. Tenang, Jun. Siapa suruh datang? Ada pas sana. Saya. Saya apa? Enggak suruh datang, datang, datang. Saya betul-betul ingin meminta maaf pada Jeng Tini. Salah apa memang? Atas kekeliruan saya kemarin. Mulai deh lu naik, mulai deh lu naik. Darah lu udah mulai tinggi lagi. Lu enggak biarin dia menyentak kayak apa, biarin aja. Kalem ya. Kalem aja kayak perkeong gitu. Tini, apa? Saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan pada waktu kemarin. Sudilah Anda maafkan kesalahan-kesalahan supaya diterima di sisi Tuhan. Memang lu lagi nyekar. Yang bener dong, nah, ayo. Lu katanya mau. Yo, caranya lu gimana, Jon? Udah. Maafkanlah kesalahan saya atas kekeliruan saya kemarin. Saya minta maaf kepada Tini. Tini, aduh, Jon senyum dia, Jon. Mulai, Jon. Jon mulai dia, Jon. Ya biarin dia senyum-senyum, memang biasa dia begitu lebar mulutnya. Maafin Tini atas kesalahan saya kemarin. Maafin Tini, maafin saya. Kenapa? Seneng, dia udah mulai senyum. Lu mata lu, dengerin dulu. Lu ngobrol sama dia, mata lu ke nenek-nenek terus sih lu. Jangan gitu dong lu. Gak boleh gitu. Maafin Tini ya. Emangnya kamu punya salah? Hah? Tini. Apa? Maafin ya. Maaf, maaf. Gua udah gregetan lu, Jor, pengen nempel lagi aja gua. Jangan dong. Eh, temenin ya. Gak mau temenin yang gini. Kayak gitu, jodoh. Apa? Alah, apa-apa. Dicurigain dah, gua udah kepala tanggung dah. Awas lu ya. Kamu kan gak dicurigakan kemarin. Apa-apa, udah. Kalau gak sudi, jangan bilang begitu dong. Ada apa ribut-ribut? Hah? Ini sini racun atuh nih. Mau susah juga. Kalau gak mau juga apa-apa. Ada apa Tini ribut-ribut? Iya ini, saya suruh gak suruh kemari, dia kemari-kemari. Gak apa diterima, Nek? Itu siapa sih sebetulnya siapa? Gak tahu. Katanya pacarmu. Siapa bilang? Jangan begitu, terima aja gak apa-apa. Gak mau. Ganteng orangnya, ganteng itu. Apa ganteng begitu? Abis udah temenin dah. Kamu jangan judes-judes kamu nanti. Jadi perawan tua. Orang Tini gak seneng, gak mau. Alah, coba jam. Udah Tin, cuma mau main-main doang kesini, gak mau niat apa-apa. Main di lapangan aja. Percaya gak Jon, nyelekin gak Jon? Dikira pemain bola kali ya. Tin mau bertamu nih Tin, mau kenalan gitu Tin. Gak mau. Kenalan. Gue pergi juga gak apa-apa di rumah sini. Lu ongkosnya ada gak, lu sewot aja lah. Iya, apaan? Gue kan marah, Jon. Dari tadi gue dihina melulu begitu. Iya, Tin, gitu. Orang namanya Namu. Namu dong. Iya. Udah, Nek. Kemana, Nek? Sini deh, Nek. Aduh, maafin. Gak apa-apa, Nek. Gak apa-apa. Ini, Nek, udah lama punya cucu itu, Nek. Dari tadi gak dikasih minum tamu. Oh, iya. Nanti Nenek ambil air dulu ya. Ya Nenek sih gak usah, udah tuh ntar gemeter air gak sampai di tempat ntar. Lagi emosi. Ya gak apa-apa lah, saya emang udah biasa gitu. Ngadepin yang gitu mah udah cetek, gak jadi masalah. Apaan? Nih air ini. Oh bawa juga air tuh. Berapa gelas? Tiga kan cuma tiga, Nek, sama Nenek. Gak kasih minum juga gak apa-apa, kasih minum marah dulu. Cicaya, maaf. Kata kasih minum marah-marah gitu, enak gak minumannya? Mau minum kan, mau enggak? Tuh, kayaknya loh. Iya, lu punya kesadaran sedikit. Kalau memang asinnya nggak enak, lu mau enak tuh minum, lu bawa gula sendiri. Bengsek bener lah. Masa ngasih minum marah? Nih, tamu apaan? Nih buat Nenek. Nih kamu nih. Iya. Minumnya dikit-dikit aja, nggak ada lagi air ini. Tuh, percaya nggak, Jon? Lu sistem bebek, sodok aja gitu. Nggak minum juga, bawa kendal gua batir sekalian deh. Si Cahyono. Panas, pale lu, man. Susah. Ya, masa ngasih minum-minum suruh dikit-dikit emangnya bebek? Ya udah aja nggak apa-apa. Sudah masuk semua Jon. Nah masuk semua deh. Tenang, kerjain Jon. Mantranya gimana Jon? Diem lu Bre, sedih dong. Wah panas nih. Ya panas bentar dulu. Nih airnya dulu. Airnya si Nenek tuh. Airnya si Nenek tuh cobain Jon. Coba aja dibedain bakal dia mak. Airnya dia nih bakal si Tini. Coklat. Nah kita apaan tuh? Darah semua. Diem. Cobain Jon. Diem dong lu. Iya. Lu belas sana. Ya cobain. Bis malam. Bis. Lu sih, lu ngapain dong bis malam tuh gimana sih? Makanya gua mau nyebut mantra-mantra, lu ikut-ikut aja lagi. Lu kan niruin gue. Enggak usah ikut-ikut, tuh diam aja. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sakalamak. Jibalaga jibad salaka salam. Artinya apa tuh, Cot? Julakatuman sulaka bibanda salaka salam. Eh, artinya apa tuh? Jabalasinan dalo kapusaga. Apa nih jabalasinan? Tangan lu bo jambal dalo. Resek lah. Iya, mantra kok. Bajimbalakan nama simila itu. Gue yang punya mantra-mantra gak ngerti urusannya. Diam aja kenapa sih? Ya saya kan harus niruin. Ya. Gantian coba. Coba lihat. Buh, buh. Cahyono. 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 Muka lo kayak gelas. Yang beneran. Gak maksud. Masa muka gue kayak gelas? Gak maksudnya mantranya supaya masuk ke ini. Iya, masa muka gue kayak gelas? Inilah maksudnya. Yang jadi dia minum terbayang. Oh, Cahyono. Di bayangannya aja dia. Buh, buh. Buh, buh. Saranggauk di hutan. Saranggauk di hutan. Injuk jadi talinya. Injuk dari talinya. Minum obat jangan dibuang. Minum obat jangan dibuang. Kentut jadinya. Oh, obat masuk. Wah, itu ya berat ya. Obat masuk anginnya. Eh, ini mantra apa jual obat lu? Kagak, gua sih emang begitu dari sononya. Iya, ya, cukup dukun gitu. Surah aing surah cinta. Surah aing surah cinta. Digulung-gulung dibuka. Digulung-gulung dibuka. Dibuka di jamaria. Dibuka di jamaria. Untuk cayona asih. Untuk cayona asih. Asih cayona. Asih asih asih. Fuh. Fuh. Makasih melakkan nasi. Iya mak. Sisa ada sisa. Sama kalah. Sama. Apa. Makasih. Haca. Malakasih. Nalakaka. Oh, gue bilang jangan dimainin. Makasih kalah kali. Sampai gue tuh. Namanya salah satu. Sayang lah. Aduh. Percaya gak no? Kamu tahu siapa saya John? Tuh. Kan lu punya nama sendiri, lupa lu. Saya bukan siapa-siapa. Gua bilang jampe gua jangan dimain-mainin tuh. Aku tahu gak aku mbahnya Cahyono? Lo kemarin habis dari Jakarta. Gimana? Mbah lu habis dari Jakarta. Belum mati? Belum. Bukan banyak. Iya benar. Pokoknya mainin anak cucu saya cekek. Ini siapa nih? Siapa nih? Saya si Domat. Domat, Domat anak Bang Kodir. Bang Kodir. Ya dia baru lulus dia. Belum mati. Belum, sembarangan aja lu. Sintong, sintong. Sintong. Aduh. Sintong, gua cekek Jojon kalau mainin ya. Jangan sembarangan. Gua cekek Jojon. Mau apa, mau apa? Aku untung. Wah, aku mau bir, whisky, Coca-Cola. Eh kalau kruhun enggak ada Coca-Cola. Barangan aja lo. Apaan? Kruhun mah air putih. Oh iya. Sirih. Kalau mau whisky mau apa lo? Diam gua obatin, gua obatin. Kita jadi takut gebrak kesurupan. Oh, makanya makanya jangan sembarangan di situ. Gini Jon, nanti kalau dia keluar lagi, saya bilangin mantranya enggak? Enggak usah bilangin mantranya kan. Ini kan bakal Pancet. Kok belum pulang? Ya kan namanya belum ngobrol. Enak aja. Ngobrol apa lagi? Ya, ngobrol tuh gelasnya diminum aja. Airnya diminum. Iya, airnya diminum. Gelasnya baik, silakan minum. Aku udah minum banyak. Minum dah. Sambal kata kasih mana lah. Sik, diam dong. Minum aja tuh airnya. Hah? Minum. Ya kalau minum kita sama-sama. Iya, minum. Ayo dong minum. Ayo minum dong. Baci malah kata kasih nana. Apa nih? Entah minum nenek. Emang habis di dalam? Habis air minum nenek. Nenek mati kucun. Nenek, ya nenek. Apa tuh? Wah. Sini. Apa pak? Kemana aja sih? Sembarangan aja main sodor aja sih. Air bukan bakal dia. Ya Jon, antri nenek ke kapsalon yuk. Nah lu. Mati lu. Lu gimana sih Jon? Kasihnya Jon? Bukan salah gue, dia main selodok aja. Jon. Ayo dong, nenek cakep gak tidak? Hah? Cahyono, nenek cakep apa enggak? Oh cakep banyak. Tolong dong antar ke Jepang dong, nenek mau dioperasi muka. Aduh nek, percuma. Bawa aja ke situ tuh. Kemana? Ya ada pabriknya. Pabrik apaan? Gak percaya, gak usah ke Jepang. Bawa aja plastiknya jadi ember sana. Cahyono. Aduh Jon, genitnya Jon. Cahyono. Aduh Jon, gimana tuh buat kita-kita Jon? Cahyono. Aduh, ya. Mau gak lu gua tumbak? Bener-bener. Nah,
Tuh gimana, Jon? Coba cobain, Jon. Enggak mau. Boleh, gua enggak bisa apa-apa. Terusin aja udah kepala si Tini enggak mau ya udah nenek-nenek hambat aja udah. Enggak boleh aja masa gua kawin sama nenek-nenek gini. Cayana. Udah, Jon, sembuhin, Jon. I love you, Cayana. I love you batokmu ya. Cayana. Cayana. Apa? Nenek minta cipok dong. Cipok. Nih tungkat tau enggak tungkat. Jon, sembuhin, Jon. Sembuhin, Jon. Aduh, susah juga nih. Ada apa sih? Itu enggak baik, Nek. Ini kan nenek. Aduh, diam, mana mun. Aduh, jangan dipegang, Nenek. Jangan dipegang. Ini nenek dia mau sampai kelemes, jangan dipegang enggak apa. Tuh mun-munan menyan lu. Jangan kebuncan. Bah. Tuh ngalang-alang, kodok pinggir kali. Buntung jangan kepala borok sama sekali. Baik. Sini. Bagi, udah disediain minum. Udah tadi. Udah, kok minumannya mana enggak? Udah diminum sama tamu kita, udah. Iya, nah punya Tini diminum sama nenek. Mas aku jadi lah tadi sono lah tadi. Lah tadi. Ngomong belepotan terus tuh nenek ya. Ngajon, belum dipel. Apanya belum dipel? Mulutnya harus disekak dulu baru. Kenapa? Tin, ya. Gimana, Tin? Kenapa? Udah seneng dong ketemu Cahyana sekarang. Ayo marah ya. Lagi, tabok lo marah lagi. Orang gak marah kok situ yang marah. Tini. Udah seneng, coba deh ngomong deh. Tini. Ya, Mas. Ah, gitu loh, Jon. Sekarang lain, Jon. Mas, panggilnya, Jon. Iya, Mas juga. Mas yang berat. Kenapa? Mas yang berat. Kenapa yang berat? Turun jatuh negara semua. Mas Jogja dong. Iya. Tini. Ya. Saya betul-betul mencintai Tini. Apakah Tini tetap benci sama aku? Ya, kalau memang Mas Jayana itu senang. Nah. Ya, Nenek Tini juga setuju. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya. Aduh. Nek. Sekarang tinggal neneknya. Iya. Neneknya nggak mesti tumbak aja, Jon. Enggak dong, mesti ada maunya. Apa, Jayana? Permisi, Nek. Mau kemana? Apakah setuju saya kawin sama si Tini? Setuju aja, Nenek duluan. Nenek duluan. Jon, Nenek duluan, Jon. Waduh, masih ada penyakitnya. Masih ada penyakitnya. Nek, ya. Saya cuma kawin sama cucu nenek. Oh, boleh aja. Kan enggak apa-apa, Nek. Enggak apa-apa. Nek, apa nenek setuju kawin, saya kawinin juga. Setuju benar. Saya kan cek kawin sama Jon, mau enggak? Oh, mau. Jon mau enggak untuk kawin sama nenek Jon? Sembarangan aja lo. Kenapa? Gue juga punya di rumah yang lebih reyot lagi. Gak apa-apa, dia cinta sama kamu, dia kaya loh, Jon. Enggak, nenek kan kaya, Nek, ya. Oh, banyak sawah, banyak. Kaya apa udah kaya nenek-nenek? Oh, ya, kaya. Kan nenek kaya kan? Punya sawah. Oh, punya sawah. Punya apa lagi? Nenek dari mana ya? Bagus ya ngomongnya ya. Dia belum bawa keranjang. Ntar kalau udah bawa keranjang baru tahu. Pokoknya nenek bisa deh kawin sama Jon, mau gak? Apa aja lah? Dia cinta sama kamu loh, Jon. Cinta sih cinta. Kenapa aja? Lihat mukanya udah lebar begitu, cinta lagi. Enggak. Gak apa-apa, tenang Jon, juga kawin sama dia. Lu enak masih Tini. Gue mah karet kendor begitu. Gini Jon, lu kawin sama dia. Ya toh? Apa? Dia paling-paling kan 3 bulan udah check out dia. Ya apa yang mau diakalin sama gue? Kenapa? Makan aja udah kapur, ciri. Enggak, 3 bulan mati barangnya dulu semua. Gue sentak aja sekarang udah loyo, coba deh. Enak aja, enggak? Lu kawin, 3 bulan. Lu yang mau kawin apa gue? Kalau gak mati-mati lu kasih baikon gitu. Enak aja. Tini. Iya, Mas. Aduh, Jon. Coba ya, Jon. Terima kasih dukun manjur, Jon. Ya, gue. Kemarin minta kertas sekarang. Mas, Seduh. Nah, begini ntar. Kalau lu ada untung jodoh sama dia, ya, lu beli becak 2. Untuk apa becak 2? Lu narik sama-sama. kok narik sama-sama, ngabur aja. Nggak ada tampang tukang becak, lu kelihatan. Tapi kakinya keras juga. Wah, keker. Tini. Mas. Aduh. Bagaimana kalau kita honeymoon ke luar negeri, Tini? Terserah deh, Mas. Terserah. Tini belum tahu luar negeri. Eh? Tini belum tahu luar negeri. Masa luar negeri belum tahu? Tucum, goblok, luar negeri belum tahu. Diajak Tini sama si Cahyono ke luar negeri pakai sampan lu empat berdua begitu. Masa luar negeri pakai sampan, ngawur aja. Iya, lu encok-encok lu situ. Tini. Ya. Kita ke luar negeri, Tini. Kita pergi ke Singapura. Naik oplet. Jon,
Wah, udah lu kasih tahu dia belum tahu kendaraan yang harus ke Singapura, kendaraan apa? Masa naik oplet? Bukan oplet ini. Apa, John? Ada banyak kendaraan yang di lapangan, lu cari aja di sono. Singapura kok naik oplet? Jangan-jangan naik oplet. Lu ajak-ajak-ajak Tini kemana keliling-keliling? Ya, keliling. Ya? Oh, iya. Ke kebun binatang mau tuh Tini. Wah, kalau binatang enak lu Tini. Lihat. Wah. Hah? Lihat wah. Lihat wah, John. Wahnya dia ada di sono. Wah, lihat kebun binatang, lihat binatang. Iya, lihat wau. Nenek mau ikut kebun binatang? Mau, cu, mau. Oh, mau, cu, mau. Nah, kebun binatang, mau tuh, cik, Nek? Mau. Jangan lu bawa-bawa dia, ntar disangka binatangnya lepas. Ntar jadi kerangkengin lu repot. Masa sendiri. Disangka binatangnya lepas? Ngawur, yadah, cu. Sekarang begini aja. Lu kalau memang lu udah seneng sama dia, sekarang lu kapan rencananya rumah tangga, perkawinan? Bagaimana kalau hari Jumat Kliwon? Jangan lu tanya dulu dia. Jumat Kliwon gimana? Jangan. Sini. Matinya kambing nenek. Oh ya benar. Oh jangan. Ya benar tuh kok langsung benar ya. Nah ya, entek habis sudah. Iya. Habis. Jangan Jumat Kliwon. Senin Wage. Sekarang kalau bulan depan bagaimana? Bulan depan? Iya. Yeah. Nah, bulan depan kita keluar negeri saya, John. Waduh, luar negeri. Bagaimana kalau kita berantem? Ya benar juga. Bener, lu kapan ada sisanya sih lu? Tini, ya, kalau kau memang mau sama saya pergi berbulan madu, kita bisa ke honeymoon kemana-mana. Iya, Mas. Ya, toh? Aku panggil Mas. Nenek tidak perlu khawatir, Nek. Nenek minta apa saya beliin, Nek? Minta peti mati, ada. Nenek minta kereta. John, minta kereta, John. Ampun, gue sini nenek satu. Minta daripada kereta mendingan belacu, Nek. Untuk apa belacu? Bungkus, ketahuan. Kamu itu kok dari tadi ngancam terus, kok? Abisnya tuh nenek udah loyo ngomongnya. Kenapa? Minta belacu. Minta belacu. Nenek gak usah jangan minta kereta. Mobil saya beliin, Nek. Ya, ya mobil 10 saya kasih, Nek. Aduh, terima kasih. Terima kasih, ya. 10. Tini. Iya, Mas. Nah, kita honeymoon kita lanjutkan nanti. Dari Singapura kemana, Tini, yang enak? Ya, paling enak Ciputat. Singapura kok ke Ciputat? Loh, kemana? Dari Singapura kita langsung ke luar negeri. Jojon, ya. Yang jelas kamu kita undang teman-teman. Oh, ya jelas. Kita undang teman-teman, kita bikin pesta yang rame. Nenek saya dandaninya bagus, kita resmikan perkawinan saya sama Tini. Pakai long dress ya. Pakai long dress. Gimana, John? Iya, bagus ya pakai long dress, ikat bawahnya. Kenapa diikat? Jalannya begini. Wah, itu sih. Hantu pocong dong. Lagi lu, aduh, udah nenek-nenek juga. Pakai long dress enggak apa-apa. Berteman sama tungket aja masih. Oke, kita pestakan, kita bergembira bersama-sama. Ayo, John. Ayo.